Rob. Oke, Bang Farhad, hari ini Teh Novi tadi masih berlangsung sih preskon soal apa namanya, kemarin ada dia menerangkan tanggal segini kejadiannya apa, gimana segala macam. Di situ Teh Novi bilang katanya yang meminta, yang mengajukan untuk donasi itu keluarga Pak Agus. Ini nggak ada kaitan ya. Kalaupun misalnya menyangkut donasi ya, kalau dia ngasih itu donor dari yayasannya ya, tak tahu sumber dari mana. Tapi ketika masuk di Densu, kemudian mereka memasukkan rekening Agus, dan faktanya Agus ini orang buta, bukan fiktif, itu adalah uang Agus. Nah, kalau kita bicara harusnya konvensi pers itu masalah legalitas, kapasitas daripada sebuah yayasan gitu. Itu dia jelaskan bahwa menurut undang-undang yayasan sekian, bahwa dana yayasan itu harus masuk ke rekening. Siapapun yang misalnya sifatnya pribadi boleh dipaksa ditarik seperti itu melalui cara-cara WA atau mencara WA yang apa namanya itu seperti kejadian ini tidak boleh dengan cara-cara yang kasar ya. Kemudian apakah yang satu kasir, kemudian hanya nama Agus dijual, kemudian setelah banyak ditarik sini gua ngawas apakah seperti itu gitu. Yang jelas cara-cara yang kita anggap cara-cara kriminal itu sudah kita laporkan dengan nomor laporan polisi tanggal 26 Oktober ya, pasal 369 KUHP. Nah, kemudian pencemaran nama baiknya juga sudah dilaporkan langsung oleh Agus Salim, karena untuk pencemaran nama baik itu harus langsung dari yang bersangkutan, sedangkan pasal yang lain bisa dikuasai oleh lawyer. Jadi selama Novi hanya membuat rentetan cerita, itu hanyalah keterangan-keterangan dia untuk membenarkan dirinya ya, bukan mencari solusi tapi mencari polisi namanya. Nah, oleh karena itu kita minta kepada kepolisian untuk memperlakukan Agus agak istimewa, karena Agus ini buta dan sakit, harus jemput bola agar Agus bisa datang atau polisi datang diperiksa, kemudian proses naikkan penyidikan, kalau perlu ditahan orang-orang yang melanggar hukum itu. Nah, oleh karena itu siapapun ada orang-orang yang di belakang ini, baik teman saya yang berlawanan dengan saya, udah gua nggak anggap teman lagi, karena mereka saya anggap tidak sayang sama manusia yang buta. Kalau misalnya masih orang-orang normal lu lawan sih, gue sih masih anggap kayak mungkin lu pengen ngetop. Tapi kalau udah lawan orang buta, lu nyerang gue, berarti lu gak usah berteman sama gue lagi deh. Karena teman gue adalah orang-orang yang punya tingkat kemanusiaan gitu. Jangan berpikir Novi ini lama membantu orang, bukan itu persoalannya. Persoalannya yang terjadi ya, kalau Novi benar, Agus salah, kan uangnya ada. Uang 1,3 miliar ada di Novi ya. Ya tinggal luruskan, ini tidak komentar komen jelek orang, dia posting di akun dia yang sebegitu banyak follower. Tiba-tiba ya malu. Kemudian dilibatkanlah bapaknya diwawancara, yang punya uang itu kan Agus. Ya kalau memang agak telat dikit ya wajar, orang buta, tunggu dia sembuh. Toh tinggal dibilang aja, Gus ini uang yang dipakai ya terus gantung. Kalaupun Agus mau habisin uangnya kenapa? Yang rugi siapa? Emang dipidana? Yang dipenjara Novi? Enggak kan? Ya kalau misalnya kalian mengatakan nanti gak dipercaya lagi, loh, masa uang ditransfer ke Agus, Agus yang gunakan, Novi yang gak dipercaya? Justru kalian, siapa yang gak percaya Agus, kalian buat sehingga Agus gak dipercaya. Nah muncul, selama ini kalian ngurus balita, ngurus ODGJ, mereka gak bisa komplain. Sekarang Agus manajer, ada pengacara pembela kaum lemah, Farhad Abbas, ya pusing lah kalian menghadapi kita. Nah, dan saya melihat kalau pekerja kemanusiaan tuh harusnya dia cari kita, oh Mas Farhad kita luruskan ini uangnya ada, ini tidak, ini memang mereka mau perang lawan kita. Menurut saya lawanmu bukan Farhad Abbas, lawan kalian adalah hukum. Jadi salah jadi hukum, dan sadarlah gitu. Mau diputar balik bagaimanapun, di mana-mana teman gue yang pinter-pinter bilang uangnya Agus, udahlah Agus tuh udah buta, biarkan aja dinikmati uangnya, diatur dengan keluarga, yang ngapain dicampurin lagi. Kecuali kalau Novi mau jadi istrinya Agus,
Boleh diatur, tapi selama dia jadi ketua yayasan, ya tidak bisa diatur. Nah, kecuali uang itu masuk, dan sekalipun yayasannya menyumbang juga, mau buat kesehatan itu urusannya Agus. Bukan berarti dikasih nomor rekeningnya Agus, dipamerin, dimasukin dana. Sekarang kalau saya udah masuk, terus uangnya Nobi lagi, uang yayasan lagi, enggak kan? Ya udahlah, mau dibolak-balik berdebat seperti ini mah, saya justru kaget gitu. Kecuali uang yayasan. Sekarang Nobi bilang, kalau yayasan dibuat 3 hari donasi, terus lebih dari 3 hari uang buat dia operasional. Ya berarti ada yang gak benar, kita minta diaudit. Dan seluruh dana yang diminta, yang dipromosikan dari rekening Densu yang menggunakan rekening yayasan itu diaudit juga. Berapa uang yang masuk, itu yang perlu. Bukan masalah uang yang orang langsung kirim ke rekening Agus. Nah jadi, saya juga sangat prihatin dengan pendukung-pendukung fiktif daripada yayasan yang dimana orang-orang yang membuli kita ini adalah akun-akun bodong, akun-akun kuncian, akun-akun yang memang digerakkan. Nanti kita minta polisi untuk menyelidiki gitu. Kenapa banyak yang membuli akun bodong? Apa tujuannya? Siapa yang menggerakkan? Nah, kalau terkait dengan pemilik yayasan ya tanpa pasal lagi, ya. Nah, oleh karena itu saya menganggap selama kita ribut masalah ini, berarti kalian gak punya rasa kemanusiaan. Apalagi menjadikan objek penderitaan Agus yang uangnya udah gak di dia, dibilang jelek, dibilang beli Shopee. Sekarang gini, kalau misalnya Nopi bisa membuktikan Agus beli pakai bayaran Shopee pakai uang itu, bolehlah. Kan gak apa-apa. Ya, yang Agus ngasih ke saudaranya yang dia tinggalin rumah, kemudian dia bayar. Nah, tapi ternyata uang itu tidak ada digunakan untuk mereka di luar daripada itu, dan penggunaan Shopee karena penggunaan rekeningnya apa, yang malu siapa? Harusnya pakai ini dong, supaya apa? Supaya lu gak main fitnah, jangan bikin orang malu. Akhirnya kan orang ini kerja di bidang uang, makai-makai uang Agus, padahal tidak seperti itu.